له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib ingin berpesan kepada diri khatib dan sidang jemaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini ialah galakan solat berjemaah di masjid. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walaupun solat berjemaah, walaupun hukum solat berjemaah dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah fardu kifayah, namun ia menjadi tuntutan kepada semua orang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat fardu melainkan solat secara berjemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bermaksud, tidak ada tiga orang lelaki dalam satu kampung atau penduduk yang berpindah randa yang tidak mengerjakan solat berjemaah melainkan mereka mudah dikuasai syaitan, maka hendaklah kamu mendirikan solat berjemaah. Maka sesungguhnya serigala hanya akan memakan mangsanya yang bersendirian. Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, sesiapa berkehendak bertemu dengan Allah pada hari esok, iaitu hari kiamat, sebagai seorang Muslim, hendaklah dia menjaga solat berjemaah. Apabila dia mendengar panggilan azan, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kamu jalan-jalan petunjuk. Dan sesungguhnya solat berjemaah adalah antara jalan-jalan petunjuk itu. Kalau kamu solat di rumah dengan tidak berjemaah di masjid, bererti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi, sesungguhnya kamu akan sesat, dan tidaklah seseorang daripada kamu berwuduk dengan sebaik-baiknya kemudian dia pergi ke masjid. Niscaya Allah mencatat setiap langkahnya satu kebaikan dan diangkat darjatnya serta dihapuskan dosanya. Sesungguhnya kami mengetahui orang yang tidak solat berjemaah melainkan dia adalah orang yang jelas kemunafikannya. Maka sesungguhnya orang yang mendapatkan hidayah Allah sanggup datang untuk mendirikan soft solat berjemaah walaupun dia terpaksa dipapah oleh dua orang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqimin. Shadaqallahu al-'adzim. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat serta rukuklah, iaitu solat berjemaah bersama sama orang yang rukuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, masalah perpecahan umat Islam hanya boleh diatasi dengan solat berjemaah di masjid. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berhijrah ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, baginda mengasaskan Masjid Quba dan mendirikan solat berjemaah di masjid tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق الله العظيم. Maksudnya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya lebih
patut engkau bersolat di situ. Rasulullah SAW sangat menekankan umatnya supaya datang solat berjemaah di masjid. Malah dalam sebuah hadisnya, baginda SAW akan membakar rumah orang yang tidak datang berjemaah ke masjid. Mengikut fakta sejarah, baginda tidak pernah meninggalkan solat berjemaah semasa hayatnya, walaupun baginda SAW berada dalam keadaan sakit. Begitu jugalah para sahabatnya. Inilah hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya, sesungguhnya aku melihat, yakni mengetahui dalam kalangan sahabat, tidak ada sesiapa pun yang meninggalkan solat berjemaah melainkan orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sejak akhir-akhir ini kita dapati bahawa agama Islam dan umatnya sentiasa mendapat penghinaan dari musuh-musuh Islam. Syariat dan hukum hakamnya diperlekehkan serta berlakunya perpecahan membimbangkan dalam kalangan umat Islam sendiri. Masalah ini sebenarnya boleh diatasi sekiranya kita semua berjemaah di masjid pada setiap solat fardu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sentiasa bersama dengan kita. Jadikanlah kehadiran solat berjemaah pada setiap waktu sama seperti kehadiran solat Jumaat. Oleh itu, mulai sekarang, marilah kita berlumba-lumba datang berjemaah ke masjid. Ajaklah anak-anak, kaum keluarga, jiran tetangga dan orang lain supaya datang bersama-sama. Yakinlah bahawa jika ini dilakukan, insya-Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan kita menjadi satu bangsa yang kuat dan disegani. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan solat yang didirikan secara berjemaah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesedaran terhadap kemakmuran dan keselamatan negara serta membina ekonomi orang Islam tidak mungkin dapat dicapai sekiranya kita solat lima waktu dengan cara bersendirian di rumah masing-masing. Lihatlah pencapaian ekonomi negara Turki sebelum ini. Turki adalah termasuk negara yang ketinggalan di Eropah. Tetapi sejak kesedaran rakyatnya beragama Islam dan mengutamakan solat berjemaah, kita dapati negara tersebut semakin meningkat maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nashir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah, dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.